Kabupaten Grobogan per hari ini tidak sebanyak apa yang ditampilkan di data di provinsi. Itu kira-kira diinput nggak di dalam sistem SMAIL? Karena dibaca data ini oleh pusat bahwa jenengan masih punya stok. Ya, gitu. Tolong dicek, nanti kami juga akan bantu cek apakah orang atau petugas yang ada di lapangan sudah menginput langsung. Inputnya kapan? Kemarin, hari ini. Langsung. Semailnya kapan? Semailnya langsung dilaporkan sama petugas di puskesmas. Kita kan setiap hari laporan vaksin. Ini loh Bu, gapnya ketemu ya. Gapnya ketemu, jadi kalau ini kan langsung ke pikir ya. Terus kemudian semailnya, ini pasti ada delay-nya. Dari sini kan disuntik, ini masuk pikirnya langsung. Lah maksudnya SMAIL itu dari sini kapan? Berapa lama? Kita harus menunggu dropping yang dari pusat, Pak. Nah, di sini. Ini kan dari belum diinput, toh. Jadi ini delay-nya di sini. Maka ketika tidak masuk SMAIL, belum masuk, maka posisi vaksin Anda yang sudah disuntikkan ini belum tercatat, masih menjadi stok. Kalau prosesnya begini, ini pikniknya terlalu panjang. Pikir ini kan dari proses pendataan, toh. Ya masuk, terus udah screening, terakhir suntik di sini. Ya suntik, terus maksudnya langsung diinput, toh. Seketika, toh. Ini kuncinya memang yang mesti dibaca itu dari laptop ini. Karena setelah dari suntikan masuk ke sini ternyata tidak ada yang tidak diinput. Maka sebenarnya real vaksin yang dimasukkan itu ada di laptop ini. Oke, sehat semua ya. Sudah diinput semua toh?